Indomie merupakan salah satu produk makanan instan yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Mie instan yang lezat ini sudah diproduksi sejak tahun 1992. Oleh karena itu, tidak heran jika mie instan ini sudah sangat populer di negara kita. Tapi, apakah Anda tahu jika Indomie juga sudah terkenal di seluruh dunia? Bahkan, Indomie dijadikan makanan pokok kedua di Nigeria. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik tentang Indomie yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sebelum memulai daftarnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan share video ini ya guys. Dinobatkan sebagai mie instan terenak di dunia. Indomie berhasil menduduki peringkat teratas sebagai mie instan terenak di dunia versi LA Times. Diketahui ada dua produk dari Indomie yang berhasil menduduki 10 besar mie instan terenak di dunia. Dalam daftar tersebut, produk Indomie varian rasa barbecue chicken berhasil menduduki peringkat pertama mie instan paling enak di dunia. Varian lain dari Indomie yang masuk 10 besar mie instan terenak di dunia versi LA Times adalah Indomie goreng, yang menduduki posisi ke-10. Digemari pecinta mie instan di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia dan Nigeria, Indomie juga sangat digemari oleh penduduk negara lain. Masyarakat dari benua Eropa hingga benua Amerika diketahui juga selalu mencari Indomie tiap kali mereka berbelanja di supermarket terdekat. Walaupun harganya tidak semurah yang di Indonesia, namun Indomie di luar negeri juga ramai peminat. Menjadi makanan pokok kedua di Nigeria. Diketahui bahwa Indomie menjadi makanan pokok kedua di Nigeria setelah beras. Hal ini bermula saat krisis ekonomi menimpa Nigeria pada tahun 2015 lalu. Harga-harga pun meroket naik, termasuk harga beras yang menjadi makanan pokok orang Nigeria. Karena tidak mampu membeli beras, penduduk Nigeria akhirnya membeli Indomie sebagai makanan pokok mengganti nasi. Karena selain murah dan mudah dibuat, mie instan juga memiliki kandungan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sudah memiliki sekitar 50 varian rasa. Sudah ada sejak tahun 1970-an, saat ini Anda bisa menemukan beragam produk Indomie dengan cita rasa yang bervariasi. Padahal, pada awalnya Indomie hanya mempunyai dua varian rasa, yaitu Indomie kuah rasa kaldu ayam dan Indomie goreng. Diketahui, saat ini sudah ada sekitar 50 varian rasa Indomie, seperti Indomie ayam geprek, Indomie rasa mie goreng Aceh, Indomie rasa sambal matah, Indomie rendang, dan masih banyak lainnya. Telah menerima banyak penghargaan. Tidak hanya terkenal karena rasanya yang disukai oleh banyak kalangan, Indomie juga sudah mendapatkan banyak penghargaan. Dari tahun 2001 hingga tahun 2019, tercatat sudah lebih dari 15 penghargaan yang diterima oleh Indomie. Beragam penghargaan yang diraih oleh Indomie tersebut, diantaranya adalah WOW Brand Award dan Gold Champion on Fortune kategori pada tahun 2015, Best Brand Award pada tahun 2014, dan masih banyak lainnya.